Punya gue lebih tahan lama. Gue lebih tahan lama. Ayo kita pecahkan. Welcome to Cracking Egg TGIF. Yes. Tanggal 28 April 2017. Hmm. Oh ya, kebetulan video ini akan ada giveaway. Tapi kemarin juga ada giveaway. Jadi pengumuman giveaway yang kemarin, minggu kemarin, itu ada di Instagramnya Cracking Egg. Cracking Egg ID. Yang belum follow, di-follow. Karena pengumumannya di situ. Bagi pemenang, jangan lupa yang membalas email dari kami. Atau message yang ada di YouTube. Betul ya. Sekali. Abis itu, kalau yang belum menang, jangan bersedih karena video ini ada giveaway lagi. Betul sekali. Jadi, kita akan membahas sesuatu yang lagi fenomenal. Iya. Mainan yang lagi ngehits ya. Betul sekali. Apa ya mainannya? Tidak lain tidak bukan adalah yang kemarin kita giveaway. Yang giveaway fidget, fidget spinner. Yang dikirimkan dari Fandrism. Merek fidgetnya itu adalah Ficlone fidget spinner. Fidget spinner. Jadi di sini kita dapat dua macam ya. Iya, dapat dua tipe. Dua tipe. Jadi menurut lo kenapa ya awalnya fidget spinner ini bisa ngetren gitu? Tapi sebenarnya juga gue enggak tahu sih awalnya kenapa bisa ngetren. Gue juga tahu dari lu yang waktu itu kita ketemu gitu. Itu. Nah, lu kalau menurut lu kenapa tuh? Kalau gue dulu pernah lihat fidget toy gitu, gue ada yang kotak kubus gitu yang ada cetek-cetek, puter-puter ya kan. Oke. Okay. Terus gue lagi satu macam yang kayak diputer fidget spinner. Nah, itu tuh katanya orang kalau muter itu rasanya tuh kayak puas gitu, kayak sesuatu yang enak gitu ngeliatnya. Ya udah akhirnya fly. Ada yang beli di sini ya, jadi ngetren di sini gitu. Tapi menurut gua juga karena orang Indonesia pun kan orangnya penasaran ya. Iya, apa-apa tuh penasaran. Dicobain. Apaan sih? Abis itu mungkin juga tangannya enggak bisa diem. Nah, jadi itu dia. Ya, laku di sini ya. Betul. Tapi di mana-mana ini laku sih. Fidget spinner ini lagi ngehits banget lah. Lagi nge-hits di seluruh dunia lah, enggak ada. Dan di Instagram di mana juga udah banyak yang jual. Banyak yang jual. Kalau yang nanya, suka nanya, "Kak, beli di mana kok banyak kok yang jual?" Di Fandrism. Fandrism tetap terutama sih. Oke, jadi kita dapat dua tipe ya. Yup. Kita yang gua punya di sini ada aluminium. Kalo dan yang punya gua adalah kardus. Glow in the dark. Oh, glow in the dark, plastik ya. Betul sekali. Jadi di sini ada warna apa aja kalau lu punya? Kalau punya gua ini ada 3 warna. Ada hijau, ada oranye dan biru. Biru. Jadi di sini kita ada tim glow in the dark dan tim aluminium. Aluminium. Jadi kenapa gua lebih suka yang aluminium ini? Yes. Packaging ya. Itu udah kelihatan kayak elegan gitu loh, jadi dari aluminium juga. Menurut gua kalau misalnya bungkusnya kayak gini aja, berarti udah kelihatan kayak ini harganya tuh udah mahal. Dan kalau mahal biasanya lebih lama muter ya. Iya, oke. Spinner kayak gini, warnanya juga mirip-mirip, ini warna merah juga atau pink? Itu pink. Pink. Ada. Di sini enggak ada yang merah, Pak. Di sini oranye. Oranye ya. Waduh. Setiba maksudnya satu spektrum warna kayak enggak tahu lah bahasanya apa. Kayak gitu itu merah, biru, ya biru juga. Iya, biru. Tapi kalau hijau gue nggak ada, gue kebetulan gue adanya kayak warna emas gitu. Nah, gold ya. Kalau untuk masalah packaging mah gue juga nggak kalah keren lah. Kenapa? Bisa disusun, itu bisa disusun nggak kayak gini? Nggak bisa kan? Gue bisa nggak disusun kayak gini? Nggak bisa kan? Tuh ya, setengah gitu ya. Keren ya gue. Tritium ya. Sebenarnya aluminium itu nggak keren-keren banget lah. Dia tapi dia punya nggak bisa nyala cuy. Ini nggak ini loh. Kalau ini kan lo bisa hancur kan. Bruk. Ya. Itu kan nggak bakal lo pakai juga buat main. Iya benar. Ya kan. Kita main ininya aluminium. Ini bisa nyala. Itu bisa glow in the dark kalau. Jadi kelebihannya spinner lo apa gitu? Kelebihan spinner gua. Tentunya bisa nyala karena glow in the dark. Dan ada alat bantu untuk memainkan fidget spinner. Pake nanti apa tuh? Laser. Pake laser, nanti kita akan coba. Ini tuh nggak berisik. Nah, nih kalian denger nih, gak ada suaranya kan? Kayak halus gitu. Begitu lama lagi. Masa sih? Coba punya lu pasti bunyi kan? Nah, tuh kasih denger. Tapi kan tapi kan gue emang lebih suka yang berisik. Oh, lu suka yang berisik. Iya, gitu. Kalau lu lebih suka yang nggak berisik kan? Perhatian, nah, itu dia. Ya. Gue suka yang diem-diem aja. Cuma diem-diem aja sih orangnya. Berisik lah. Berisik lebih seru lah. Jadi kita lihat, coba maksudnya tadi lo apa bisa nyala-nyala gitu. Oke ya. Kalau gue sih udah pasti lebih kuat lah. Kita berarti apa. Sekarang kita akan mencoba. Kita ngadu. Ngadu. Kita coba taruh spin time. Iya, kita coba taruh ini apa? Stopwatch. Stopwatch. Dan kita akan mencoba kelebihan dari ini. Oke. Okay. 1 2 3 Ini punya gue pasti lebih lama. Iya, punya gue pasti lebih bentar. Pasti lebih bentar. Ayo, pasti bisa.
15 detik. Biasanya kalau kita nggak ngeliatin waktunya, jadi waktunya lebih cepat. Iya, biasanya. Maksudnya nggak usah diliatin. Nggak usah diliatin waktunya. Tau-tau udah sore aja. Kelaper. Simuter. Ini. Ini kita harus isi dengan hal-hal positif ya. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Kamu muter kok. Puteran kamu tuh benar-benar berpotensi. Eksotis sekali. Kamu bahannya bagus. Kamu kotak kamu bagus. Pasti bisa. Ya kan? Yakin. Pasti puteran kamu tuh lama bagus. Banget. Kamu tuh bisa. Isi dengan positif. Motivasi positif, ya. Ini motivasi buat kamu. Kita masih menang, oke? Okay? Kalau misalnya ada teori kata air kalau dipuji-puji bisa molekulnya apa? Betul. Bener gitu kan? Tersusun dengan rapi. Ini positif nih. Harus positif. Kamu dengan lama nih. Curang dong. Ternyata kayaknya gue kalah dulu. Ternyata punya gue sampai 2 menit. Punya lu kayak dulu lebih lama ya. Nggak, tapi terboxnya bagus. Bungkusnya bagus. Kekuatan gue tuh bukan cuma di sini doang, cuy. Jadi 30 detik masa nggak bisa sih? Kamu pasti bisa dong. Bisa. Nggak bisa. Bisa ah, pasti kamu mah bercanda aja nih. Bisa dong. 20 detik lagi. Ya bisa yuk. Bisa lah ini. Aduh, nggak nyampe 2 menit lagi. Nyampe cuy. 10 detik lagi. Ayo bisa yuk. Ya udah, nyampe. Ih, kamu pintar deh. Bangga deh sama kamu. Kalah dong gua. 2 menit. Mana aluminium? Kemen. Nah, kalau enggak kalau belakang kamera ini pasti lebih lama. Pasti. Oh, malu. Malu dia malu. Biasalah baru pertama kali kan. Tapi bukan cuma itu doang. Apalagi cuma aluminium kalau gitu. Boleh tolong dimatikan semua lampu yang ada di sini. Boleh matikan lampunya? Kita pengen membuktikan apa yang bisa dilakukan dengan. Nah, ini cukup kok. Hah? You see this? Oke ya, nih lihat deh. Okay. Yo, keren enggak? Enggak kelihatan ya? Sorry. Saya di mana? Oh, ini harus dinyalain dulu. Laser ya, harus dikenain laser. Oh, harus dikenain dulu. Iya. Baru nyala. Kelihatan loh gila. Siap. Yo. Kok kelihatan enggak? Oh. Ini mah masih biasa. Masih biasa, masih nyala-nyala doang. Is. Iya, yeah, kayak tulisan gitu kan. Gila enggak lo? Gila enggak lo? Bisa dimainin gitu, cuy. Sah. Yo, gila kan? Keren sih kalian semua. Punya gua sih ya. Masih lebih bagus. Keren, men. Bisa keren kan? Oke, jadi kayaknya itu aja ya. Bisa di-review ya. Ya, betul sekali. Oke, kalau yang kalian mau bahannya oke, bagus, tahan lama ya. Ini tergantung selera kalian juga. Kalau kalian nggak suka yang nyala-nyala, ya pakai yang ini, emang kilap. Kalau kau suka yang nyala-nyala, mau iseng-iseng juga, selain muter-muter, beli lasernya juga sih. Laser juga. Jadi kayaknya segitu aja TGF episode TGF kita kali ini. Dan terakhir kita mau ada giveaway. Ah, ada. Nah, gimana tuh cara ikut giveaway-nya? Kita lihat aja videonya. Jadi kalian udah nonton kan videonya? Yes. Ya, ikutin aja cara-cara gimana cara buat dapetin fidget ini. Thank you buat Vanderism yang udah mensponsori kita, ini fidget spinner ini. Yap. Dan thank you yang komen dan subscribe. Jangan lupa nonton kita terus di hari Rabu, Kamis dan Jumat jam 4 sore. Follow juga Instagram kita di bawah. Crack and Egg ID. Ya. Oke. Stay cracking. Salam crackers. Cek ting kumpia.